Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan unboxing satu buah paket yang baru aja sampai. Ini dia paketnya. Langsung aja kita unboxing. Oke, penyok-penyok, tapi kita lihat aja langsung kondisi dalamnya seperti apa. Oh, ini dia paketnya, sebentar. Ini yang pertama kita dapat buah kotak ini panjang. Yang kedua kita dapat ini dia, masih nempel selasinya. Oke, kita akan buka dulu dari yang panjang. Ini apa isinya kira-kira? Kita langsung buka ya. Oke, tarik. Oh, ini adalah satu buah stand untuk lighting. Oke, ini dia. Jelas sekali ya. Oke, jelas. Kita mau cek kondisi barangnya, apakah mulus, ada cacat. Untuk bagian atasnya aman. Oke, kita letakin dulu, kita unbox dulu yang lain. Ini dia, kita pisahin. Oke, kita buka dulu yang putih ini, mudah penyok-penyok packingnya ya, tapi yang penting dalamnya, kalau kotaknya nggak penting. Oke, ini dia soket 4 lampunya. Kita buka langsung. Ini dia bagian depannya, sini bagian belakangnya, ada switch on off, terus ini ada fuse, sepertinya ini sikring ya supaya menghindari konsleting. Ini ada colokannya. Oke, ini agak goyang ini ya, apa emang gitu? Kayaknya memang gitu mungkin ya. Yang ini kencang, yang ini, yang ini kencang, yang ini oblak, yang ini oblak dikit, yang ini oblak. Nampak ya oblak. Tuh, kencang. Gak tahu kenapa. Tapi kita coba aja. Oke, nanti kita coba. Kita unbox dulu yang selanjutnya. Ini dia yang ada di kain berwarna hitam. Oke. Ini ada ininya. Kita buka. Kita keluarin. Ups. Ini dia. Dapat stick. Stick atau kawat. Oh, ini adalah kita dapat ini. Ini kain softnya ya, kayaknya ini adalah satu buah paket softbox dengan merek ini dia.
Pokoknya gini deh bacaannya. Jadi gini, kita akan coba rakit nanti gimana caranya. Oke, sebelumnya kita mau coba dulu ini tadi ininya. Ntar saya ambil lampunya. Oke, saya udah beli tadi sebanyak 4 buah. Ini saya pakai merek ini, Visaluk. Pasnya kurang. Nah, ini dia. Visaluk 7 watt. Karena ini cuma buat coba. Kalau misalkan nanti kurang terang bisa diganti dengan yang wattnya lebih tinggi. Ini kita buka dulu. Sebentar saya colokin dulu soketnya. Lumayan panjang ya. Oh, oke, okay. Coba colokin listrik. Mungkin ada 2 meter panjang kabelnya. Oke, kita buka. Ini garansi. Tuh, garansi. Oke, ini kita pasang. Satu ya, kita pasang. Oke. Berikutnya ini kita pasang lagi. Ini LED ya, bukan yang model neon gitu. Kan ada yang dia modelnya kaca. Ini yang LED. Nah, kalau kata si penjualnya itu di rekomendasiin pakai ini yang LED. Karena katanya LED itu lebih terang. Tuh. Oke, teng. Pasang. Udah 4 ini ya. Tuh begini. Terus ini ada switchnya. Kita bisa cetekin. Oh, ini dia modelnya. Gini nyala sebelah gini. Nyala sebelah. Terus kalau kita cetekin lagi yang sebelahnya, jadi 4-4 nyala gitu. Terus kita matiin. Oh, normal lagi kameranya. Gitu. Jadi ini tadi, ini satu switch ini bisa nyalain 2 bohlam sekaligus gitu. Oke, udah kita cek ternyata bagus ya. Oke, nanti kita coba rakit dulu. Jangan kemana-mana, jangan diputus videonya, tetap ditonton. Oke, jadi gini, setelah kita pakai softbox, tapi ini belum dipasang softnya, jadi silau banget. Tapi udah cukup cerah. Ini cuma satu yang kita pakai. Apalagi kalau 2 itu lebih kayaknya lebih bagus. Iya. Oke, sekarang kita mau coba kita pasang softnya gimana hasilnya. Oke, jadi kalau sekarang ini kita pakai soft ini, jadi saya jadi lembut. Enggak silap kayak tadi, muka saya tuh normal. Ini ya, pokoknya itu dia. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton terus video-video yang saya upload. Semoga video yang saya bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang mau tanya-tanya, belinya gimana, gimana masangnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi bisa nanti saya bikinin
tutorialnya. Oke, sampai sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.